Cara, halo, halo good people, kembali lagi. Ini kita mau ngasih tahu tips cara membedakan beo jantan dan beo betina. Yang untuk sebelah kanan ini betinanya, usurnya lebih besar, parunya agak kecil. Nah, ini sebelah kiri jantan. Dia posturnya lebih kecil dan parunya agak lebar. Lihat ya, coba kita perhatiin bodinya nih. Parunya coba diperhatiin dulu. Mohon maaf nih, kameranya kamera HP, jadi nggak bisa lebih fokus. Nah, ini yang betinanya. Dia lebih besar badannya. Nah, ini yang jantannya. Ini masih dalam tahap penjodohan. Udah bercumbu-cumbu sih. Usahakan untuk penjodohan betinanya lebih tua ya. Ini untuk yang jantannya, ini beo Kalimantan. Yang betinanya ini kemungkinan blasteran antara Medan sama Jawa, itu juga Nias sama Jawa, soalnya gendernya agak nyambung gender belakang. Jantannya diperhatiin parunya. Nah, kepalanya agak papak ya, kelihatan kan. Nah, coba kita dari samping. Kelihatan ya kan, posturnya lebih besar betina. Coba kita dari belakang. Nah, kelihatan yang betinanya, gendernya agak nyambung gitu. Ini sih sebenarnya udah jarang banget, sekalipun ada harganya tinggi banget. Ini masih dalam tahap penjodohan. Udah terpantau bercumbu, cium-ciuman.